segmen sapi berdet peranakan nongol. Oh ini lagi di nego itu, tadi saya mendengar nggak boleh harga 13. Saran harga berapa ini? Cukup tinggi, soalnya juga cukup bagus teman, jenong, mantap. Cukup tinggi sapi ini, masih sangat muda. Pinten rego pinten iki Pak De? Eh, kok rego pinten? 14.000. 14.000. Nggih, 14 juta lebih ini. Nggih, Pak. Panjang. Terus kalian 14.000. Nah, ini juga ada lagi. Rego piro sini iki, Mas? Rego pinten? 14.5 nih, Mas. Seperti ini, 14.5. Sapi peranakan nongol ya, bahasa rewan dokumen. Bagus yang ini teman, kalau saya lihat perbandingannya, kepalanya cukup bagus. Banyak sekali. Oh, dari pasar dokumen. Jadi 14.5 yang sebelah sana itu cukup bagus. Rekopir aja masing ya, Mas. Rekopir. Dimulai juga. Cukup tinggi dan besar ya. Mengalami peningkatan harga yang signifikan teman. Dulu sebelum ramai sapi kau paling kisaran harga 13-an, seperti ini sekarang udah harga 15. Mantap perubahannya dalam waktu beberapa tahun ini. Banyak sekali teman. Tapi peranakan nongol di kabupaten ini mantap. Coba kita tanya sebelah sini, harga berapa ini Pak? Yang mana? Ya ini, mulai dari harga berapa? 11-an ini. 11 jutaan, harga 11 jutaan ya teman. Usia lebih sekitar 3-4 bulanan ya Pak? Harga 11 jutaan. Nah yang sebelah sini berapa ini Pak? Ini ya 10 juta. 10 juta lebih ini lah. 11 juta. Sapi perdet kau lagi ya teman, cukup banyak. Masih lebih sekitar 3-4 bulanan nih. Ini harga berapa nih Pak? Ini berapa ini? Ini 11 lebih. 11 juta lebih. Iya, yang itu 10 lebih. 10 juta sama. Lebih. Ini 11 juta lebih juga. Iya. Berarti ini kolom 11 jutaan sama yang sebelah sana 10 jutaan ya teman. Bisa lebih sekitar usia 3-4 bulanan ya Pak? Dari kesan batu orang. Cukup ramai ya teman. Rego piro niki Mas? Blok niki Mas? 11.5. 11.5. Ini harga 11.500. Murah pisan 3-4 bulanan ya Mas. Iya. Bulanan. Cukup bersih ya teman. Kepala juga jenong. Harga 11 jutaan ini seperti ini. Ini 11 jutaan kolom 11 ini. Cukup rame teman. Tinggal pilih dari harga berapa.
11 jutaan itu teman. Mantap sekali, cukup banyak sekali, cukup variatif. Jadi kalau ingin cari sapi yang murah, datang ke sini PO dari harga 10 sampai 15 jutaan tadi. Rego piro iki, Mas? Rego pinan? 10 juta. Harga 10 juta. 10,5. 10,500 nih, Rong. Banyak sekali. PO. Proses nego atau proses menawarkan antara petani dan pelantik atau pembantu dari yang punya sapi, teman. Kopi nana nih ya, Pak? 11 juta. Harga 11 juta nih, teman. Cukup tinggi. Cukup variatif harganya dengan spesifikasi sapi yang ada di pasar ini. Liputan, Pak. Wah, ini rego piro iki, Mas? Rego pinten? Iki rego pinten? 9.500. 9.500 ya, teman. PO bisa 3-4 bulanan. Tinggal menyesuaikan anggaran dari teman-teman untuk memiliki sapi PO. Langsung saja ke pasar Kebumen, buka setiap hari Minggu dan hari Rabu, teman, hari nasional. Ini cukup banyak, teman. Ini sapi yang ada di pasar Kebumen, khususnya sapi peranakan Nongol.